aku Ocha, tentunya di program Revisi, rekomendasi film seminggu ini. Nah, seperti biasanya, aku akan rekomendasiin film yang wajib kamu tonton di Vision Plus minggu ini. Langsung aja yuk, check this out. Di minggu ini ada film Miss Granny. Merupakan film asal Korea Selatan yang menceritakan tentang nenek tua berumur 70 tahun bernama Oh Mal-sun. Saat itu, ia baru sampai di studio untuk foto pemakaman. Namun, yang terjadi setelahnya, ia malah berubah menjadi wanita muda dan cantik. Penasaran? Yuk ikuti kisahnya di TV and Movies. Selanjutnya ada film Wonder Woman. Mengisahkan tentang metamorfosis Wonder Woman melalui perjuangan panjang. Ia tidak serta-merta memiliki kekuatan hebat dan mampu menaklukkan lawannya. Namun, Diana mendapatkan pelatihan keras lebih dahulu sehingga dia menjadi ahli perang. Sanggupkah Diana, sang Wonder Woman dan Steve melumpuhkan musuhnya? Yuk, ikuti perjuangannya hanya di Warner TV. Berikutnya ada film Man of Steel. Menceritakan seorang bayi alien yang dievakuasi ke bumi karena dunia asalnya akan hancur. Dia kemudian tumbuh dan hidup sebagai manusia normal. Namun, ketika para alien yang selamat dari dunia asalnya menginvasi bumi, dia harus menampakkan dirinya yang sebenarnya dan menyelamatkan bumi. Dibintangi oleh Henry Cavill, saksikan aksinya di Warner TV. Selanjutnya ada film Captive State. Mengisahkan tentang kehidupan dari Chicago Police Officer bernama Mulligan. Dirinya bertugas untuk menyatukan dunia melawan musuh-musuh ekstraterestrial. Dia merekrut Gabriel, yang mana seorang anak muda dari salah satu prajurit yang jatuh dan bergabung dengan sebuah kelompok pemberontak Phoenix. Seperti apakah keseruan kisahnya? Saksikan Captive State di Fox Action Movies. Selanjutnya ada film The Addams Family. Menceritakan tentang Gomez dan Morticia, pasang suami istri yang dianggap aneh, hingga akhirnya melarikan diri dan harus mencari rumah baru untuk berteduh. Mereka menemukan rumah besar tak berpenghuni di atas bukit. Mereka memiliki dua orang anak, Wednesday dan Paxley. Apakah mereka akan tetap bersembunyi atau mulai bersosialisasi dengan warga sekitar? Saksikan The Addams Family hanya di Fox Movies. Berikutnya ada film The Angry Birds Movie. Film ini bercerita tentang sebuah pulau yang dihuni hampir seluruhnya oleh burung dan hidup tentram. Di pulau ini ada Red, burung yang mempunyai masalah dengan emosinya yang selalu marah tanpa alasan. Ikuti petualangannya di Fox Movies. Yang terakhir ada Sumber Rezeki episode 3. Karena sang idola, Udin dan Ujang kembali merajut mimpinya. Selain mereka, Udin berkenalan dengan Melati, adik sang idola. Salah satu impian kecil Udin terwujud, yaitu ia bisa mabar dengan sang idola. Yuk, saksikan Sumber Rezeki hanya di Vision Plus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Gimana nih filmnya? Seru-seru banget kan filmnya? Jangan lupa tonton terus program Revisi di YouTube channelnya Vision Plus minggu depan ya. See ya! Vision Plus.